itu tadi? Suair. Marah. Mungkin bisa dijelaskan kondisi Pak Danang, Bu, seperti apa? Ya, Pak Danang keadaannya baik, ya, saat ini baik. Nanti mungkin akan dikonsultasi ke dokter bedah plastik. Mm-hmm. Mungkin ada sebagian pekerjaan kegiatan untuk bedah plastik. Kalau untuk Bu Danang, alhamdulillah saya lihat bagus kok keadaannya, tinggal memperbaiki kondisi aja. Mm-hmm. Terus yang Ibu Susanti dirujuk ke Pasir Ada Mali karena patah pinggul, tulang belakang, kalau saya nggak salah tadi. Mm-hmm. Jadi dikonsul ke dokter spine, tulang belakang. Untuk yang Pak supirnya, Pak apa tadi? Pak Ari, apa tadi? Lupa yeah. saya namanya, mm-hmm. akan dirawat. Tapi ini masih di IGD, masih observasi. Untuk yang dua lagi, yang satu akan operasi nanti jam 5. Operasi apa itu? Ortopedi. Ada faktur. Lu kan? Kakinya, mm-hmm. ya. Yang satu lagi dalam keadaan bagus kondisinya. Kalau Pak Danang, kenapa di bedah plastik ya, Bu? Perbaikan-perbaikan aja, kan itu ada luka ya di bibirnya. Mm-hmm. Lukanya dia banyak di mana, Bu? Kepala? Di wajah ya, Bu? Ada ya. Satu di kepala saja. Kalau yang paling parahnya, Bu, Pak Danang mengalami luka di bagian mana? Di wajah, tapi sepertinya di wajah. Wajah ya. Yang lain saya lihat keadaannya bagus kok. Kalau kondisinya saat ini sadar, Bu? Sadar, bagus, dua-dua sadar. Mm-hmm. Oke, Bu, dengan Ibu siap. Empat sadar semua ya, Bu ya. Dengan Ibu siapa tadi, Bu? Saya Dokter Linda. Dokter Linda sebagai Wadir Perencanaan dan Keuangan.